Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami membentangkan cabaran mengekalkan nilai tamadun di Malaysia. Nama saya Syaril dan saya akan menerangkan tentang COVID-19. Apakah itu COVID-19? COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 adalah sejenis virus yang berasal daripada Wuhan, China. Virus tersebut mula merebak melalui tisan pernafasan yang dikeluarkan ketika seseorang itu batuk ataupun bersin. Dan pada 11 Mac 2020, virus tersebut telah diklasifikasikan sebagai satu pandemik kerana telah merebak serata dunia dan mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi. Antara gejala COVID-19 ialah batuk kering, sesema dan sesak nafas. PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ialah satu tindakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persatuan Malaysia untuk mencegah wabak pandemik tersebut dari terus merebak dan mengakibatkan kematian yang lebih tinggi. PKP dijalankan di seluruh Malaysia bermula pada 18 Mac sehinggalah 31 Ogos 2020. Oleh sebab itu, terdapat pelbagai kesan-kesan dan nilai-nilai yang dapat dihadam daripada tindakan kerajaan tersebut untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan. Hai, nama saya Ellie dan saya akan membincangkan tentang kesan-kesan yang disebabkan oleh COVID-19. Antara kesan-kesannya adalah kehilangan pekerjaan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Keselamatan Sosial pada 22 Oktober lepas, terdapat 89,000 rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh COVID-19. Oleh itu, kehidupan masyarakat bertambah susah. Kesan seterusnya adalah pemulihan alam sekitar. Perkara ini terjadi kerana kuarantin yang dilakukan telah menyebabkan pencemaran yang berkurangan. Sebagai contoh, Sungai Ganges di India telah menjadi lebih bersih dan jernih, manakala udara di China telah bertambah lebih baik dan berkualiti. Oleh sebab kebanyakan aktiviti ekonomi berkurang, pencemaran udara juga dapat dikurangkan. Pandemik ini telah mengubah alam sekitar ke arah yang lebih baik. Kesan terakhir adalah dari segi pendidikan. Disebabkan COVID-19 yang berleluasa, pusat pendidikan seperti sekolah dan universiti harus ditutup. Walau bagaimanapun, pelajaran telah berlangsung secara alternatif dengan mengadaptasikan pelajaran secara dalam talian. Namun, ramai pelajar dan guru berpendapat bahawa pelajaran dalam talian ini adalah susah. Ini kerana pelajar mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dengan pelajaran dalam talian dan gagal memberi perhatian yang penuh semasa waktu pembelajaran. Hai, saya Sofia. Saya akan menceritakan tentang nilai-nilai yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia. Antara nilai-nilai yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia adalah masyarakat prihatin, pendidikan, masyarakat kreatif dan juga pekerjaan. Ramai masyarakat Malaysia yang prihatin dan memberi semangat untuk membantu golongan pemerlukan. Terdapat juga masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif dengan menggunakan masa lapang mereka untuk menghasilkan barang seperti topeng muka bercorak dan sebagainya. Seterusnya, rakyat Malaysia memberi kerjasama untuk menolong pelajar IPT yang terkandas pada waktu PKP yang dilaksanakan dengan memberi sumbangan makanan dan juga minuman. Selain itu, dari segi pekerjaan, ramai yang risau akan pendapatan mereka yang terjejas akibat ramai penduduk rumah dan terpaksa dibuang kerja. Namun begitu, kerajaan telah memberi bantuan kewangan kepada rakyat Malaysia untuk meringankan beban rakyat. Seperti contoh, paket prihatin dan sebagainya. Kesimpulannya, walaupun rakyat Malaysia telah menghadapi pelbagai jenis cabaran sepanjang musim COVID-19 ini, mereka masih lagi mempamerkan pelbagai nilai-nilai positif sepanjang waktu Perintah Kawalan Pergerakan. Kerana ini, kami merasa amat bangga dengan masyarakat kami kerana walaupun dilanda cabaran yang tinggi, masyarakat Malaysia masih dapat berdiri tegak dan kekal positif semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan. Terima kasih. Done. Finish. It's for